Kampung Sobey dan Sobey Indah, Distrik Teluk Duari menerima 308 sertifikat tanah. Pembagian sertifikat itu dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi, didampingi wakilnya. Di tahun 2019 ini, Kampung Sobey dan Sobey Indah, Distrik Teluk Duari, Kabupaten Teluk Wondama, menerima 308 sertifikat tanah. Penyerahan sertifikat itu dilakukan secara simbolis oleh Bupati Bernadus Imburi, didampingi wakilnya dan beberapa Forkopimda. Pemirsa tetap lepas sama kami, setelah jadi kami masih kembali dengan berbagai informasi diantaranya, dana yang berbau otonomi khusus harus dimasukkan di bank opung. Itu demi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, selaku kepala daerah, Imburi berharap agar masyarakat Teluk Wondama bisa memberikan dukungan kepada pemerintah sehingga Kabupaten Teluk Wondama bisa semakin maju. Diketahui di tahun 2019 ini, pembagian sertifikat tanah secara gratis dilakukan di Kampung Sobey dan Sobey Indah. Namun di tahun depan, pembagian sertifikat tanah akan dilakukan di kampung-kampung bagian kepulauan. Sertifikat tanah yang dibagikan ini merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solvi Rumkore mengabarkan.